tapi khususnya dari sana ada orang melawan sangit kayak apa gitu. Dan di sini yang paling utama apa Pak? Jadi nggak usah kita nggak akan membahas teori. Orang sudah ya. Terus gini Pak, sekarang walang sangit buatnya sekarang di karangan, siapa aja? Iya. Jenar harus teliti Pak. Jenar turun ke lapangan ke satgas ini pasti ada walangnya yang mati karena jamur. Iya. Nengisor mati putih. Jamur. Jamur ya. Itu dijual Pak. Itu untuk mengendalikan walang sangit dan orang Pak. Jadi saya nggak tahu lah, jadi saya bawa ya. Kemarin saya dimiliki macam bawa sebegitu ini Pak. Pak panen di sini banyak muli, jawabnya banyak sekali Pak mati, jamur tak bawa Pak. Terus itu ya, walang sangit yang mati karena jamur, nanti putih gini, ya. Ambil satu, itu bisa untuk ribuan hektar Pak. Betul, caranya gimana? Itu praktek saya loh Pak, makanya saya tidak pernah beli. Ya, ambil walang sangit yang mati karena jamur, ya. Itu aja, jamurnya putih Pak. Dan itu kalau bapak ibu masak di rumah, ambil nasi karonnya satu on aja, ya nasi karon. Karon. Setengah matang bukan karon, nasi karon, nasi setengah matang. Lalu, ya, ya tuh, dah itu didiamkan dan dingin ya, jenar udah dingin, masukkan dalam plastik, plastik yang satu on atau satu liter sampai ya, masukin ya. Kepala sakit yang mati jamur itu, ya. Masukkan situ pak. Satu minggu nanti udah kayak tempe. Nasi yang sama tadi itu udah kayak tempe. Itu tambahkannya 20 liter air diaduk sambil nyanyi sampai. Mau nyanyi apa terserah. Syukur. Karena apa? Kamar kita itu butuh hiburan Pak. Lembut saya butuh hiburan. Artinya lembut lah, butuh setan Pak. Tapi mikroorganisme yang ada di situ butuh nyanyian, butuh segar, butuh penyegaran. Hingga sambil nyanyi jadinya gembira, dia juga gembira. Nah, yang 20 liter itu ambil satu gini, ya butuh satu teki Pak. Ya, yang 20 liter plus nasi kalau yang satu on itu ambil segini bisa untuk satu tangki Pak. Nah kalau 20 liter bisa untuk berapa hektar? 1000 hektar Pak. Yang ini segini bisa diperbanyak lagi gitu terus dan seterusnya. Dan itu anehnya jamur yang menempel di cairan ini yang ada di sini kalau nempel walang sangit atau orang yang kena semprotan nyinggung yang satu lagi dia mati Pak. Nyinggung yang ini mati terus itu terus. Ya, bagus. Tapi kalau jenengan pakai obat kimia yang tadi yang di depan cerita itu resisten ini nggak mati disebutnya tambah tebal tambah banyak lagi makanya penelitian harus pengamatan setiap hari kalau kita tuh bisa setiap hari ada obat itu jangan nyaman tidak pernah beli obat tidak pernah beli pupuk mau dikasih terus sama pertanian ya betul ya ya itu ya, ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kayaknya ini ada ya. Terus pada lirik Pak, kami siap santai Pak. Aku rasa nanti bukan ya.